Halo semuanya, kembali lagi di video kami. Kali ini kita akan review Mitsubishi Xpander Black Edition. Basisnya ini Xpander Exit. Jadi kalau sebelumnya itu Xpander Ultimate, kali ini yang Xpander Black Edition, basisnya dari Exit. Exitnya Exit facelift sih. Ini grillnya hitam dan dynamic shield-nya untuk di aralnya di sini, dan lampunya karena basisnya dari yang facelift, jadi lampunya sudah LED yang dipantulkan 4 buah LED. Untuk sein di bawah sini dan detailnya di bawah sini ada merah-merahnya di bumpernya, ada merah-merahnya, dan fog lamp di bawah sini, user. Oke, di bumper sini sih oke sih, sudah detail-detail di bagian depannya. Jadi yang membedakan standar dengan Black Edition adalah di bawah situ ada alis merah dan grillnya hitam. Oke, kalau dan velgnya juga velg hitam. Velgnya sih velg yang sudah facelift sih, velgnya beda tentunya, dan ini di full warna hitam. Rem depan sudah disc brake, lalu ban menggunakan Dunlop NASF dengan profil ban 205/55 ring 16 inci. Dan bagian set curve-nya sini, ini ya, ada list merahnya, jadi lebih sporty, lebih maco, lebih sporty. Basis Black Edition pastinya merah, pastinya hitam maksud kami, dan ini juga list-listnya hitam. Kita bagian dalam full hitam ya interiornya. Oke, di bawah sini ada power window, auto CC driver, lalu ada motif-motif karbon, tapi warnanya silver. Di sini ada handle pintunya model chrome. Sini jahitannya palsu ya. Di sini juga jahitannya palsu. Hard plastik standar sih. Langsung senyap, ketep. Untuk mobil ini, untuk Mitsubishi Xpander pernah berapa kali membuat limited special edition seperti Xpander limited, dan ini dia Xpander Black Edition. Ada dan Xpander Cross, ada yang dengan premium speaker yaitu Xpander Cross Rockford Fosgate. Jadi disamain dengan Pajero Sport, dulu ada special edition yaitu Pajero Sport Rockford Fosgate. Di sini ada electric window dan electric retract. Ada dummy tombol di bawah sini, ada pembuka kap mesin, transmisi manual. Lalu di sini untuk kilometer, jadi ini 5 trip A, trip B, rentang servis mati kilometer, dan indikatornya ada diesel sih, bensin dan lain sebagainya, konsumsi bahan bakar juga rata-rata.
Ini cuma audio steering switch. Akhirnya bannya karet. Lalu di sini ada oke standar sih, sama yaitu on off nya berlampu, wiper sudah intermittent, tumeter oke, dan di sini polos, ada card holdernya, spion DNF view, lampu baca oke, dan di sini dilengkapi kaca dan oke, tanpa lampu cuma kaca doang. Hand grip oke, hand grip sisi drive, sisi penumpang depan ada hand grip model lipat. Sini ada power outlet, terus masih model putar-putaran, head unit masih lumayan kecil sih, ada voice oke. Di sini ada hazard, isi AC, open close air, dan di bawah sini ada ya, kalau tempat HP sekarang HP sudah besar terlalu kecil, tempatnya penyimpanan kecil-kecil lah. Lupa juga sih steer tilt oke, teleskopik. Ada laju penyimpanan terbuka dan penyimpanan, di sini ada penyimpanan dan ada slot USB juga di sini. Slot USB. Input USB berarti ada dua buah input sih. Transmisi tadi manual, di sini juga ada detail kecil ya, ada penyimpanan kecil di sini, ya koin mungkin. Sini buat ya dua buah cup holder, tapi tidak ada armrest. Dan sini ada penyimpanan dan penyimpanan, dan di sini ada power outlet. Dan detail di sini interior hitam, bagian plafon masih bagian plafon warna beige, jadi full hitam di bawah, dan di sini joknya kulit, dan di sini ada motif karbon dan ada emboss tulisan, ada bordiran model expander, jajetan model jajetan warna merah. Oke sih, kita ke baris ke tuh, kita ke baris kedua. Ke baris kedua. Di sini seat back pop sama seperti depan ya. Seat back pocket oke, sama. Bah sini ada seat back pocket. Maksud kami ada door pocket dan ya cup holder lah, cup holder, power window, dan sama lah seperti tempat. Di sini ada seat back pocket, ada tiga tipe kantong ya, 1, 2 dan 3 di bawah. Masih double blower. Terbatas loh ini unit. Nah, Isofix ini juga nuansanya hitam, serba hitam. Kita tidak ada penumpang tengah, baris kedua kita bisa memakai
tes kursi tengah. Kalau ada, dapat seatbelt 3 titik dari untuk penumpang tengah baris kedua. Jadi kuncinya masih biasa ya, belum smart key. Oke, kita ke 3. Kelipatan kursi 4060 bus kampus. Pengaturan kursi maju mundur tambah turun. Pelipatan oke, di sini tergantung berbagi lahan sih untuk logaan kabin. Pelipatan di sini ya hampir rata lantai lah untuk pelipatan kursi belakang. Di sini ada cantolin seat belt, dan di sini ada pelipatan kecil. Cup holder dan tetap juga di belakang sini disediain, walaupun mungkin sempit tapi disediain power light 12 volt. Kasih ini oke sih, itu aja sih di sini. Masuk juga sebaik hitam semua sih. Kelipatan. Oke. Udah. Oke. Ban belakang sama Dynalumina Slav dengan profil ban 205 55 16 inci. Untuk bagian belakang oke, yang membedakan di sini ada tulisan Black Edition. Jadi ya, Black Edition di sini berdefogger ada, emoster lamp ada, rear rubber spoiler ada, dan di sini ada samping antena. Lampu-lampu oke. Dan di bawah sini membedakan adalah dia di belakang kasih list merah-merah. Ada sensor parkir, ada reflektor mata kucing, lampu flashnya nyala. Jadi pantulkan lampu-lampu juga sama sih dengan extender standar. Ini dia ruang bagasinya. Kelipatan kan kita tarik, atas sini. Kelipatan juga sama. Posisi tersempit dari oke sih. Penyimpanan bawah sini oke sih. Kita modernis supaya lebih rata lantai.
dari model sebelumnya. Dan lampu plat nomor. Oke, sekian video kami kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.